Meski berlabel turnamen pramusim, fullback Persib Ardi Idrus menatap serius Piala Wali Kota Solo. Bila sesuai rencana, tim akan berangkat menggunakan transportasi darat bus pada Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021, atau dua hari jelang kick-off melawan Arema FC di Stadion Manahan. Meski disebut sebagai turnamen pemanasan jelang Liga 1 2021/2022, keseriusan harus ditunjukkan pemain. Mengingat laga pramusim Persib sejauh ini banyak mengalami hasil imbang. Melawan Tira Persikabo, 1-1, PSKC Cimahi, 1-1, dan terakhir melawan Sriwijaya FC, 0-0. Mereka akan mengukur kekuatan sampai di mana kapasitas tim Persib dalam menjajal tim-tim selevel. Kan ini ada kabar dari pelatih kalau ada pertandingan di Solo, nah di situ kita ikutin turnamen ini sebagai ajang pemanasan jelang bergulirnya Liga 1. Jadi kita juga pasti serius dalam turnamen ini karena buat pemanasan Liga 1, kata Ardi. Sriwijaya FC juga akan tampil di Piala Wali Kota Solo mengganti kontestan lain yang mengundurkan diri, Dewa United. Dalam sistem gugur, Persib harus melewati lebih dulu klub Singoedan. Setelahnya bisa saja melawan Bayangkara FC atau Bali United. Akan tetapi Ardi tak peduli siapapun lawan Persib nanti. Menurut pemain asal Ternate ini, siapapun tim yang akan menghadapi Persib, mereka akan punya motivasi dua kali lipat untuk bisa mengalahkan. Tetapi Persib adalah tim besar yang di dalamnya dihubi pemain-pemain dengan semangat juang besar untuk menang di setiap laga. Kalau kita tidak memikirkan tim lawan, nanti kita lihat saja di lapangan karena kita juga dalam masa persiapan. Semua lawan di sana pasti dalam masa persiapan juga. Pasti mereka juga punya motivasi, apalagi lawan Persib, kita juga ke sana enggak mungkin cuma capek di perjalanan, pasti ada selama latihan di sini kita bisa tunjukkan di sana, papar Ardi. Klub dengan investor baru seperti Rans Cilegon United, PSG Pati, dan tuan rumah Persis Solo menarik perhatian dalam turnamen itu. Ketiganya seakan berlomba untuk menggaet pemain kelas Liga 1 dengan dana besar yang sudah dikeluarkan. Akan jadi bentrok menarik jika Persib sampai ke final, sekaligus mengukur kekuatan tim Liga 2 dengan dana besar tersebut. Ardi menyebut pantang pulang sebelum capai partai puncak. Persib bertekad tembus final dan menghadapi salah satu klub Liga 2 di atas. Mereka akan berusaha memenangkan piala, kuncinya adalah konsistensi, mereka harus memetik hasil positif sebagai modal hadapi Liga 1. Kita sih enggak bisa nebak tim masuk final, dengan perhatian di media sosial ya, karena digaet investor besar, karena sesama pemain itu sama saja, media yang bikin besar-besarin. Mitanya di lapangan sama aja, kita juga tim bagus jadi kita kesana buat persiapan hadapi Liga 1. Kita juga enggak mau capek sampai di sana terus balik ke sini, jadi kita harus konsisten di sana. Mereka juga mikir tim Persib karena sama-sama persiapan, tukasnya. Persib Bandung siap hadapi turnamen Piala Wali Kota Solo 2021 yang akan digelar pada tanggal 29 Juni hingga tanggal 4 Juli tahun 2021. Skuad Maung Bandung dijadwalkan akan bertolak ke Solo pada Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021 pagi. Dalam lawatan turnamen pramusim itu, pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, memboyong sebanyak 20 pemain. Dari 20 pemain tersebut, terdapat nama Geoffrey Castillion yang dipersiapkan untuk menghadapi Arema FC pada Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Pemain asal Belanda itu sudah bergabung bersama tim beberapa hari lalu. Untuk posisi kiper, terdapat nama Imade Wirawan dan M. Natsir. Robert juga mempersiapkan para pemain muda seperti Saiful, Bayu Fikri, Beckham Putra Nugraha dan Syafril Lestaluhu untuk beraksi di laga nanti. Masuk dalam skuad Persib yang tampil di Piala Wali Kota Solo, Natsir bertekad memberikan penampilan terbaik untuk membalas kepercayaan dari Robert.
Jika main, maka Piala Wali Kota Solo akan menjadi laga kembalinya si pemilik nomor punggung satu itu setelah pulih dari cedera panjang. Kalau dikasih kepercayaan, saya akan berusaha memberikan permainan yang terbaik. Saya ingin menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih. Itu saja dulu, kata Natsir. Pemain yang akrab dipanggil Deden itu berujar bahwa dirinya sudah dalam kondisi siap tempur. Apalagi, beberapa waktu lalu ia mendapatkan kesempatan terlibat di dalam sesi latihan bersama antara Persib dan Sriwijaya FC. Secara fisik, alhamdulillah saya sudah normal. Begitu juga secara mental yang sudah mulai pelan-pelan membaik, karena kemarin saya juga mendapat kesempatan bermain. Jadi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik, tutur Natsir. Muhammad Natsir Mahbubi kembali ke skuad Persib Bandung musim 2021/2022 ini. Ia juga dipastikan akan turut serta di turnamen pramusim Piala Wali Kota Solo. Setelah namanya masuk ke dalam 20 skuad yang diboyong ke sana. Mendengar kabar itu, rekan sekompatriot M. Natsir, Abdul Aziz turut senang dengan kabar itu. Menurutnya penjaga gawang 28 tahun itu sudah berusaha keras bangkit dari cedera yang menimpanya pada 2018. Kini ia telah kembali dan siap berkompetisi. Pertama sangat senang, Deden, sapaan karib M. Natsir, bisa balik lagi. Salut dengan semangat dan perjuangannya karena sudah 2 tahun Deden mengalami cedera dan dia bisa bangkit, kata Aziz. Aziz dan Deden pernah mempersembahkan emas untuk tim sepak bola Jawa Barat di ajang PON Jawa Barat 2016. Aziz yakin Deden adalah kiper potensial yang bisa mengembalikan lagi performa terbaiknya usai cedera patah tulang fibula dan tibia. Kesempatan harus diambil Deden seiring absennya Teja Paku Alam karena patah tulang hidung pekan lalu. Dia salah satu kiper potensial yang dimiliki Persib. Semoga dia bisa kembali ke top performanya dan bisa berkontribusi buat Persib, ungkap Aziz. Sayang, saat ini Aziz belum bisa bergabung dengan tim karena tengah menjalani pemulihan cedera lutut yang dialami saat final Piala Menpora 2021. Aziz juga akan melewatkan Piala Wali Kota Solo dan kemungkinan absen di awal kompetisi Liga tanggal 1 Juli mendatang. Skuad Persib Bandung terus mempersiapkan komposisi pemainnya untuk menghadapi turnamen pramusim Piala Wali Kota Solo sebelum menghadapi bergulirnya kompetisi Liga 1 2021. Baru-baru ini pihak Persib Bandung atau Maung Bandung merilis nama para pemain yang akan dibawa ke Solo, Jawa Tengah, untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Wali Kota Solo. Rencananya, skuad asuhan Robert Rene Alberts akan meninggalkan Bandung pada Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 pagi. Dan sosok pelatih Robert Alberts pun sudah menentukan 20 pemain yang akan dibawa Solo. Penyerang asal Belanda yang baru datang, Geoffrey Castillion, masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Arema FC pada Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Untuk posisi kiper, terdapat nama Imade Wirawan dan M. Natsir Fadil Mahbubi. Sedangkan Teja Pakualam tidak dibawa oleh karena masih menjalani pemulihan cedera. Selain itu, Robert juga mempersiapkan para pemain muda seperti Saiful, Bayu Fikri, Beckham Putra Nugraha, dan Syafril Lestaluhu untuk beraksi di laga nanti. Dilansir dari laman resmi Persib, berikut ini daftar nama pemain yang diboyong ke Solo. 1. M. Natsir FM 2. I. Made Wirawan. 3. Supardi Nasir. 4. Nick Kuiper. 5. Victor Igbonevo. 6. Ardi Idrus. 7. Febri Haryadi. 8. Esra Walian. 9. Beckham Putra Nugraha. 10. Fred Slistanto Butuan. 11. Wander Luis. 12.
Geoffrey Castillion, 13. Ahmad Jufrianto, 14. Bayu Fikri, 15. Henhen Herdiana, 16. Erwin Ramdhani, 17. Saiful, 18. Esteban Fiskara, 19. Syafril Lestaluhu, 20. Dedi Kusnandar,